makan nih gue. Itu dompet gua. Lu copetnya, copet deh. Woi, copet dong. Copet, copet, copet. Woi, copet, kejar. Copet. Woi. Hansip, aduh, jadi ngerepotin. Hansip, ngomong-ngomong kok cepet banget kelilingnya udah nyampe sini aja? Ih, Ate, tanya mau pingin lama muter-muter jalan kampung. Nyampenya kesini juga. Hansip bisa aja. Semprul tenan. Mau gunting dalam lipatan ini. Hans, kamu itu dicari Pak RT loh. Yang serius atau pen? Serius, makanya saya itu kesini. Katanya ada yang penting, sana cepat. Iya, tuh kalau begitu mah Hans pergi dulu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Coba ya. Kalau setiap hari kita itu bisa berduaan terus. Wah! Dunia itu pasti akan indah. Apa sih Mas Pepen? Ah! Astagfirullahaladzim. Ada apa ini, Din? Pak Ustadz, kena tuh. Nabrak ya? Astagfirullahaladzim. Buka pintu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Din, cek. Astagfirullahaladzim. Bar, ini bisa begini bagaimana ini? Tahu, Bar. Nyetir tuh lihat-lihat pakai mata. Nggak tahu, Bang. Dia tadi nyelam sendiri. Udah, Din. Periksa dulu. Ada yang luka atau nggak? Alhamdulillah Pak Ustadz, masih bernafas dan gak ada yang luka. Tapi dia itu pingsan, Din. Cari bantuan. Cari bantuan kemana sih Bang Saudri? Udah, cukup. Akbar, bawa masuk. Ibu aja langsung, ayo Bang. Taruh belakang. Woi, jangan lari, Bang. Woi. Mandu anak ya? Namanya juga copet. Mendingan Bapak lapor polisi aja deh. Iya bener Pak. Jadi kapok. Ya udah. Saya nanti akan lapor polisi. Ayo Pak. Udah Pak. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Ada apa Pak RT teh? Kamu yang datang malah nanya ada apa. Saya yang harusnya nanya ada apa kamu kesini. Bagaimana ini teh? Pepe nyuruh saya menghadap Pak RT, katanya ada penting. Dikerjain sama Pepen. Saya emang gak nyuruh Pepen begitu. Kata si Pepen ngebohongin. Tapi benar Pak RT belum ketemu Pepen? Ketemu tadi ngobrol lah sama Pepen. Terus ngomongin apa? Ya ngobrol biasa soal keuangan kas RT, terus ngobrolin soal ini rumah singgahnya Fahri kan sudah mulai nambah anak nih. Makanya saya ngomong ke Pepen, Pen itu harus aman. Makanya kamu panggil Hansip, saya ada perlu, ada penting gitu. Ya ngobrol yang lain-lain dah. Berarti benar atuh Pepen teh ya, tadi bilang sama saya. Katanya Pak RT perlu Hansip. Udah gak usah ngeributin masalah benar atau enggaknya.
Yang penting kamu jaga rumahnya Fahri, ya, keamanannya. Kalau perlu keliling di situ aja, terutama Umi Ati. Siap, Pak RT.